Makluman awal kemalangan maut melibatkan sebuah lori, tiga buah kereta dan sebuah motosikal di atas jambatan 1 Pulau Pinang menghala berai awal pagi tadi. Dimaklumkan mangsa yang meninggal dunia adalah dua orang penunggang motosikal, manakala pemandu kereta tidak mengalami sebarang kecederaan. Menurut info orang awam, kenderaan tersebut dipandu laju dan berbahaya. Bagaimanapun, tiada kenyataan dikeluarkan oleh pihak polis setakat ini. Berikut adalah rakaman orang awam di lokasi nahas. Oi, sampai. Sampai. Mati diorang jambatan. Gayo, gayo. Dari hujung mana? Sini. Sini. Kau. Owner kereta hidup. Tak ada apa-apa. Kereta ni memang terbaik lah. Dia main baik. Owner motor meninggal lah. Dua orang. Ambil angkat dah mayat. Dua. Motor sebiji je dulu. Sebiji ke? Dia berhantar dua. Ha, dia berhantar dua. Tapi dia rasa sebiji ke? Ini motor dia. Teruk om. Teruk om. Enjin ada sana, enjin. Owner motor meninggal lah. Owner motor meninggal dua orang. Malam minggu ni. Owner motor Melayu lah. Melayu, Melayu. Dua orang, dua orang. Nah, kunci motor. Kunci motor MVX. Sekejap, sport rim. Rim MV8.